atrás, atrás, atrás. Kejadian gempa tanggal 30 September 2009 yang lalu, tepatnya hari Rabu sekitar jam 5 lewat 15 menit. Kemudian meminta kepada tokoh masyarakat yang lainnya seperti itu harus juga supaya mengambil tindakan penyelamatan. Beberapa saat kemudian itu antara NGO dengan pemerintahan selalu berupaya membantu masyarakat, baik itu dari bidang kesehatan, baik itu dari sembako. Kejadian bencana alam gempa bumi yang mengguncang Sumatera Barat telah memberikan pengalaman berharga dan juga menjadi suatu proses pembelajaran yang berjalan secara alami. Masyarakat Minang, terkhusus di Nagari Pilubang, Kabupaten Padang Pariaman, semakin menyadari bahwa mereka hidup di lokasi dengan potensi ancaman dan kerentanan bencana yang tinggi. Kabupaten Padang Pariaman, yang pertama masalah kegempaan, baik gempa akibat dari gempa tektonik maupun vulkanik. Gitu. Yang pertama, yang kedua, ada 11 nagari kita di Kabupaten Padang Pariaman, 4 kecamatan yang berhadapan langsung dengan lautan. Masalah spesifik wilayah kita bagi dua, utara dan selatan. Di utara ada 5 nagari yang datarannya sangat luas. Tempat ketinggiannya paling dekat 7 km dari pinggir pantai. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat menjadi awal tumbuhnya benih-benih kesiapsiagaan untuk semakin meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Kesiapsiagaan dan kemandirian merupakan kunci penting dalam menciptakan masyarakat yang berdaya dan tangguh dalam menghadapi bencana. Dengan menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pengurangan risiko bencana, maka keberadaan masyarakat yang berdaya dan tangguh dapat senantiasa berlanjut dan terus berkembang. Bersama dengan masyarakat Korong di Kenagarian Pilubang dan institusi kesehatan terkait, Yakum Emergency Unit melakukan pendampingan untuk memperkuat kapasitas masyarakat supaya semakin berdaya dan tangguh dalam penanganan bencana melalui serangkaian kegiatan pengurangan risiko bencana. Nah, untuk itu sendiri, untuk mengurangi risiko bencana yang... Diawali dengan melakukan identifikasi atau pemetaan kapasitas, kerentanan, risiko, dan ancaman, masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif dalam membuat perencanaan kegiatan kesiapsiagaan di tingkat Korong dan institusi kesehatan. Satu kebutuhan mendasar bagi masyarakat tanggap bencana adalah adanya tim atau kelompok siaga bencana di tiap korong dan institusi kesehatan. Kemudian, berbagai pelatihan dan penyuluhan terkait dengan kesiapsiagaan bencana juga diberikan untuk semakin memperkuat kapasitas masyarakat. Uji coba melalui kegiatan simulasi kesiapsiagaan bencana juga dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mengukur dan memperbaiki kesiapsiagaan di tingkat komunitas. Thank you.
gempa yang berkekuatan skala 7,2 skala Richter tadi berpotensi tsunami. Untuk itu kepada warga Agung semua, supaya kita mencari tempat yang lebih aman, ke tempat yang lebih tinggi. Sekarang kita bagi tugas masing-masing. Kalau begitu yaudah kita bawa sekarang ya, ayo. Thank you.
melaporkan bahwa masyarakat Lembak Pasang sebelumnya ada beberapa orang yang ketinggalan, umumnya anak-anak dan lansia. Sementara ini sudah dijemput oleh beberapa orang siaga, sekarang sudah mengarah ke sini. Bahwa yang meninggal sekitar 200 orang, yang luka-luka sekitar 50 orang, yang lansia yang tertinggal ada 10 orang, dan jumlah warga Lembak Pasang seluruhnya ada sekitar 1000 orang. SD01 jumlah guru 8 orang, jumlah siswa 126 orang, yang cedera 3 orang. Mari bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami, kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baca salawat, dan nanti kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Berikanlah rahmat kepada kami ya Allah. Tinggalkanlah kami dari berbagai bencana yang terjadi ini ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua yang hadir di sini, baru saja saya dapat informasi bahwa tanggap darurat telah dicabut. Jadi untuk itu kita masing-masing supaya dapat menenangkan masyarakatnya untuk kembali ke daerah masing-masing kembali. Dan untuk itu tolong dimaklumi supaya dapat tenang dan selalu waspada. Terima kasih. Warga swadaya, apa yang ada di Korong, ada di dusun ini, kita maksimalkan penggunaannya. Contoh, terpal itu untuk memayungi, bukan untuk diduduin, ada tiket. Kemudian tim logistik dalam pendirian tenda, pengadaan bahan makanan, sehingga ada di antara pengungsi kita yang tidak kebagian makan. Oh, logistik nanti bisa mengatur berapa yang mau dimasak. Itu tadi masukan juga Ibu, untuk yang infokom dan logistik ya. Salah satu tugasnya itu untuk penyediaan tenda dan sebagainya. Ini memang proses belajar. Jadi wajar saja ada kekurangan, ada kelebihan, itu sesuatu yang wajar. Jadi tidak ada yang salah, semua benar. Semua benar dalam pengertian ini proses belajar. Walaupun simulasi itu adalah merupakan pembelajaran yang sangat baik bagi kita semua, kita mengharapkan apabila saat terjadi bencana, itu tidak ada di antara kita yang jadi korban. Saya atas nama negari mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh lapisan yang telah menyelenggarakan pelaksanaan simulasi ini. Tak lebih tak kurang, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku bendahara saya mencatat berapa masak dapur perinciannya, berapa beli bahan-bahan dapur, berapa beli ikan, beras, perlengkapan, kan itu yang ditolong waktu musim musibah. Saya tim evakuasi dan fungsi tadi yang saya lakukan membawa masyarakat yang sakit, yang patah ke tempat pengungsian. Sebagai tim triase. Jadi memilah pasien-pasien mana yang termasuk golong hitam, merah, biru, dan kuning. Terus memberi informasi berapa orang pasien yang datang, mencatat yang patah atau yang luka atau yang udah meninggal. Ya, ini yang perlu kita tanggulangi dulu, kemudian baru yang kuning. Kita takutnya karena pasien-pasien yang mendapatkan label merah ini bisa jatuh kepada label hitam. Atau pasien-pasien yang labelnya kuning bisa jatuh kepada yang label merah.
sebagai tim kesehatan udah bisa menangani yang patah kaki, patah tangan, sama luka-luka lecet udah bisa ditangani untuk pertolongan pertama. Nah, setelah adanya simulasi yang kemarin itu, jadi kita tahu ada pembagian job description gitu maksudnya ya, jadi nggak kocar-kacir, jadi nggak serabutan kerjanya gitu. Kita tahu tanggung jawab kita masing-masing, apa tugas kita di puskesmas ini dalam hal tanggap bencana. Inilah mungkin saatnya mungkin kita bisa membuka kembali kotak kita, kotak puskesmas Sungai Limpang. Segala bencana ini, mereka bisa secara otonom minimal menangani awal dari kebencanaan. Di samping itu, yang paling penting di sini adalah bisa bersinergi dengan seluruh lapisan masyarakat untuk mengurangi risiko bencana. Untuk itu, kepada seluruh anggota dan pengurus supaya dapat kerja saling bahu membahu dengan pihak pemerintah nagari dan sekaligus dengan masyarakat setempat. Bagaimana mengajak masyarakat tentang sadar akan siaga bencana. Harapan kita ke depannya membangun sinergi antar lintas kabupaten dan kota. Bahwasanya memandang kebencanaan itu adalah urusan kita bersama. Dengan telah terbentuknya forum komunikasi kelompok siaga bencana Nagari Pelubang melalui pembinaan YU, kami selaku pemerintah nagari berharap kepada seluruh struktur pengurus baik kepada anggota supaya nanti ini dapat dijadikan suatu lembaga kemasyarakatan yang dapat membawa masyarakat kepada budaya yang siap siaga bencana.